Hai guys, welcome back to my YouTube channel Tamimi. Di bulan ini dalam menyambut bulan suci Ramadan, aku pengen sharing ke kalian paket iftar yang bener-bener all you can eat, dan ini tuh di salah satu hotel yang berada di bilangan Romangun. Dan di sini tentunya kalian bisa menikmati berbagai pilihan hidangan lezat dan berkualitas yang bisa memanjakan lidah kalian nih guys. Dan aku sekarang udah sampai di Hotel Vieris Rawamangun guys. Dan menurut aku ini menjadi salah satu tempat rekomendasi untuk kalian bisa mengajak keluarga, saudara, bahkan pasangan kalian untuk buka puasa nih guys. Oke guys, kayaknya aku udah gak sabar banget nih untuk nyobain makanan yang ada di Kayu Arum Restoran. Dan di sini tuh tersedia buffet menu Ramadan lengkap banget. Halo, kita lagi mau nikmatin fast food di Hotel Vieris. Untuk di area outdoor di sini tuh kalian dihidangin banyak banget macam gorengan. Di sini ada bakwan goreng, ada tempe dan juga ada tahu. Di sini adalah standnya untuk gorengan. Terus juga ada martabak. Ini martabaknya juga enak banget guys. Nanti aku bakalan review. Itu kulitnya garing banget. Terus di sini juga ada roasted chicken yang bestseller banget nih guys di sini. Kalian wajib cobain kalau kalian makan di Kayu Arum Restoran. Naik di sini juga ada hidangan berbagai macam pasta. Ada fettuccine, ada pasta, ada carbonara. Pokoknya ini lengkap banget dan ini langsung live cooking. Jadi kalian bisa menikmati pas lagi panas-panasnya nih guys. Ini juga rekomend banget buat kalian cobain. Nah, sekarang ini dia ke menu utamanya nih guys. Di sini ada ayam goreng bumbu kuning, terus juga di sini ada botok kayak tahu pepes gitu. Terus di sini juga ada ikan dori asam manis. Selain itu juga ada gulai nangka dan ini tuh lumayan enak banget, gulainya gurih banget sih rasanya. Terus di sini ada pak choy mushroom. Jadi pak choy itu dengan mushroom. Terus ada nasi goreng, terus juga nextnya juga ada nasi putih, terus juga di sini ada nasi biryani nih guys buat kalian yang suka. Kalian pasti happy karena ada menu ini. Terus lanjut lagi di sini juga ada soto, juga ada rawon. Jadi menurut aku ini lengkap banget sih. Tapi ada satu lagi dessertnya, ada es campur atau semacam sop buah gitu. Terus aneka macam roti-rotian atau pastry. Terus juga ada beraneka macam ragam cake. Terus habis itu juga ada salad. Ini juga saladnya lengkap banget ya guys ya. Terus selain ada salad juga ada ice cream juga nih guys. Ini enak banget rasa strawberry. Next ada aneka macam puding. Terus juga ada buah-buahan. Wah pokoknya lengkap banget sih guys. Terus juga di sini ada menu takjil, ada kolak, terus juga ada ketan hitam, juga ada bubur kacang hijau beserta dengan santannya. Terus juga ada aneka bolu beserta jajanan pasar, ada kurma juga nih, pokoknya lengkap banget ya guys. So, rasanya aku udah lapar banget pengen nyobain semua makanannya. Let's go guys, kita cobain ya. Halo. Hari ini aku lagi di sini. Kita dapetin free check-in dari Mbak Tara. Makasih loh. Terima kasih loh. Sama-sama. Makasih juga. Makasih juga buat hotel ini. Rekomen semua buat kesini. Kita cobain menu-menunya ya. Kita mau fast food. Ini baru namanya fast food. Semuanya dicobain. Guys, cocok. Aku mau nyobain pastanya. Nah, ini fettuccine banget pulang deh. Cobain. Ini betul banget. Pada saus. Pastanya tuh enak banget guys, terus creamy banget. Sekarang aku mau cobain ini pastanya sekarang. Jadi teksturnya tuh creamy banget. Terus ini segar banget. Karena mengingat aspek puasa, kamu harus cobain kolak-kolak. Ini juga enak banget pastanya. Karena ini menunya buat Ramadan, kita cobain kolaknya. Ini ada ubi. Kolaknya enak banget guys, manis. Roasted chickennya enak, roasted juga. Roasted chickennya juga enak banget. Ini ubinya. Ubinya lembut banget. Terima kasih nih sama Mbak Tara. Mana sih kalau ada? Follow Instagramnya Tara ya. Follow yang banyak. Oh, sekarang mau ini es campur ya? Ini enak banget es campurnya. Ini martabak ya? Lumpia salad ya, lumpia sayur. Oh, ini lumpia sayur. Ini lucu banget sih teksnya. Oke, ini lupa yuk. Kita coba yang martabaknya. Enak banget loh ini.
Ini kayak sandwich gitu. Bagus deh, gue ngambil deh makan. Pengen kayak kebab. Dan semua udah habis. Bu, nanti coba dulu yang lain. Cobain ini pie-nya. Ini ada anggur sama strawberry. Terus gue ini segigit gitu. Sampai abis. Anggurnya mana? Ini pie-nya enak banget, sumpah. Brownie-nya apa ya? Brownie. Brownie-nya enak banget. Di sini kejunya kayak keju keringnya gitu, tuh enak banget. Nah, makanan ya. Makasih. Kita isi gasnya ya. Itu sini kita cobain coklat dan coklat. Enak banget. Kita cobain rasa kita. Ada bumbunya black pepper. Roasted chicken-nya enak banget guys, dagingnya lembut banget. Terus ini rosemary-nya sama bumbu-bumbu garlic-nya tuh berasa banget. Apalagi bumbu black pepper-nya, ini enak banget. Nah, di sini juga ada pepes tahu guys. Ini ada pepes tahu guys. Ini cara pepesnya. Enak banget pepes tahunya. Ya, sekarang kita cobain orange. Ibu, salam kenal saya sebagai generasi. Semoga hidangan yang disiapkan untuk semua. Serta saya sendiri rasa masukan dan kritikannya. Anak-anak semoga ya. Mau cobain ikan nih. Ini ikannya lembut banget. Makanya ada nasi biryani. Toto, iya belum bentar ya. Kasih deh. Oke guys, semuanya udah kita cobain dari menu nasi goreng, ikan, biryani, terus sama dessertnya juga nih, nya juga enak. Ada yang belum? Rawon sama soto, pastanya, fettuccine-nya juga. Pastanya enak, fettuccine-nya juga enak. Terus kolaknya apalagi manis enak. Soalnya masih banyak banget sih yang belum kita review kayak kurma, terus kue-kue yang belum jadi, cuma kayak kita nggak kuat. Kue, ada kue pasar, jajanan pasar juga. Hijau-hijau tuh kue konde ya? Bukan ya? Oke guys, ini dessert terakhir. Ini ada kurma. Terus ini juga ada, ini kayak dari singkong gitu deh. Manis. Ini getuk ya kayaknya. Nah, ini getuk manis. Iya, itu yang kue pasar ya, harusnya suka kelarisan. Ini pasar ini apa ya namanya ya? Ini enak banget, kita harus suka kelarisan. Kayak kue putu, mana? Bulu, bulu pandan gitu, pakai kelapa. Itu lagi kurma. Harusnya tiga, kalau kata Nabi ngambilnya kalau nggak satu, tiga. Harus ganjil. Pokoknya enak kan? Semuanya enak ya, Wak. Kalian gak nyesel kalau misalkan kalian mau buka puasa bersama keluarga, teman-teman kantor, atau sahabat kalian. Kalian datang aja ke Fieris Hotel, lebih tepatnya tuh ini di Jalan Rawamangun. Dan ini hotelnya juga masih baru banget ya. Untuk harganya ada tau belum? Untuk harganya. Halo guys, saya dengan Farah. Kalau misalkan memang mau buka puasa di sini, itu kalau untuk per hari ini ada early book di Rp130.000 sampai tanggal 15. Jadi buruan kesini ya sebelum tanggal-tanggalnya full nih. Buat di sini udah gak ada lagi nanti ya kan kehabisan. Jadi dari sekarang deh cek sama marketingnya atau sama dengan apa nanti ya. Thank you. Es krimnya. Itu yang batang ya. Coba ya. Enak banget. Cuma biasanya malas nyetir nih, ngantuk. Oke guys, terakhir. Terus aku mau nyobain rawon. Ini dulu dikit aja, soalnya udah kenyang banget sudah pak. Kita cobain dagingnya ya. Dagingnya empuk banget. Kuahnya juga pas, nggak terlalu pedas, terus juga ini ada kayak rempah-rempahnya gitu. Udah kenyang guys. Terakhir, ini ada soto ayam. Jadi semua menunya tuh udah lengkap banget, aku review di sini guys. Ini ada soto ayam. Mungkin gorengan-gorengan yang belum sih.
makannya udah nggak sanggup. Gorengan depan, gorengan depan kayak bakwan, tempe, udah nggak sanggup aku. Kuah sotonya juga enak banget. Oke guys, aku udah selesai makan dan aku udah kekenyangan banget. Nah, tapi di Hotel Vieris ini juga ada coffee corner. Dan di coffee corner ini kalian bisa membeli aneka macam kue untuk birthday atau kayak cake slice gitu yang lumayan enak-enak banget sih guys. So, sekian dulu video dari aku untuk review makanan di Hotel Vieris ini di Kayu Arum Restoran. Dengan membayar Rp139.000 aja kalian udah bisa makan sepuasnya guys di buffet Ramadan. Selain itu, menu yang dihidangkan juga lengkap banget guys, mulai dari Asia, Timur Tengah hingga Asia Breaking the Fast Buffet. Dan untuk semua rasanya tuh menurut aku rekomend dan enak banget. So, thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye.